Baru juga membuat akun YouTube, Cristiano Ronaldo segera membuat rekor dengan subscriber tembus 13 juta lebih dan berhasil mengalahkan Jennie Blackpink. Penyerang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, diketahui baru saja merilis saluran YouTube pada Rabu, 21 Agustus 2024, waktu setempat, hingga berita ini dibuat. Tercatat sudah ada 19 video yang diunggah oleh Cristiano Ronaldo. Video tersebut terbagi menjadi dua kategori dengan 12 cuplikan video panjang dan 7 berisi shorts. Dalam peluncuran YouTube pribadinya bernama Ur Ronaldo itu, CR7 segera memecahkan sejumlah rekor. Kanal YouTube milik Ronaldo berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta pelanggan hanya dalam 90 menit perdana. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya di platform berbasis video tersebut. Rekor sebelumnya untuk saluran tercepat yang mencapai 1 juta pelanggan di YouTube dipegang oleh bintang K-pop, Jennie Blackpink. Jennie Blackpink waktu itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk mendapatkan 1 juta subscriber pertamanya di YouTube. Namun, kini Ronaldo berhasil melampaui Jennie di YouTube dengan selisih 6 jam lebih cepat. Tidak hanya itu, pemain berusia 39 tahun itu juga memiliki jumlah subscriber yang lebih banyak daripada Jennie. Hingga berita ini dibuat, Kamis, 22 Agustus 2024, siang WIB, jumlah subscriber milik Ronaldo tembus 13,5 juta lebih. Sementara kanal YouTube milik Jennie dengan nama Jennie Rukjane Official hanya berada di angka 10,5 juta lebih subscriber. Adapun jumlah penonton terbanyak dari video milik Ronaldo di Ur Ronaldo adalah Discover Everything About Us. Will Win. Video berdurasi 2 menit 55 detik tersebut berisikan Ronaldo dan Georgina yang mengungkapkan rahasia paling menyenangkan mereka dalam permainan Tuan dan Nyonya yang terkenal. Sampai berita ini diturunkan, jumlah penontonnya berhasil menembus 9,22 juta. Pencapaian hebatnya di YouTube tersebut pun langsung diganjar dengan plakat Play Buttons emas yang diterimanya saat menembus 1 juta subscriber. Ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Ronaldo di bidang selain olahraga. Sebagaimana diketahui, kapten timnas Portugal tersebut telah menjadi salah satu olahragawan paling berpengaruh di dunia. Basis pendukungnya baik di dalam lapangan dan di dunia maya begitu besar. Ronaldo termasuk salah satu sosok dengan pengikut terbanyak di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan X, Twitter. Beberapa hari yang lalu ia sendiri sempat memberikan bocoran soal proyek barunya kepada para penggemarnya di Instagram dan X. Cuplikan pendek dibagikannya yang memperlihatkan mikrofon podcast Ronaldo yang telah dimodifikasi. Spekulasi lantas bermunculan setelahnya dengan asumsi bahwa Ronaldo bakal terjun di dunia podcasting. Pada akhirnya proyek rahasia dari ex pemain Juventus, Real Madrid, dan Man United itu diumumkan dengan terbitnya kanal YouTube resmi bernama Ur Ronaldo.